Kenapa ni? Bang, jam bang, jam. Jam abang pun dapat dah buruk tu. Itu mana tu? Jom. Oi, ini bang ni. Baik punya ni. Cahaya Nun Alif ni, mari. Ori bang. Ori bang. Apa tengok ni reflection kat si mata tu saya dah tahu ori bang. Oh, ya betul. Ori, kalau abang nak saya bagi 15. Oi, mahal dah. Eh, apa mahal pula bang? 15 bang. 17 setengah. 17 tak boleh bang. Tak boleh. Saya ambil barang pun 16 setengah. Kalau abang nak saya bagi 35. Okey, 50 settle. Macam ni. Okey. Abang bagi 100. 100 jangan bang. 100 tu sikit dah bang. Abang tengok ni bang. Buka. 100 tak dapat bagi bang. Cemburu orang dengan bang. Okey, macam ni. Saya bagi 3.5 aje. Kak bang. Jangan cakap dengan orang 3.5 bang. Okey, macam ni. Aku ambil 500 tapi kotak ni semua aku tak nak. Aku nak ni aje. Jangan bang. Ni sekali dengan kotak lah. Saya bagi dengan kotak. Kalau bang. Okey. Bang. Brother. Okey. Plus. Abang saya bagi jam ni dengan kotak-kotak sekali. Jam bagi kita orang. Abang bagi saya 1,200 je. 1,200 agak-agak. Ya bang. Saya tak bagi dengan orang lain lah bang. Kena jadilah bang. 1,200 bang. Macam ni lah. Ha? Aku pun duit ada dalam 2,000 je. Orang kata kau ambil 2,000 je. Ambil 2,000. Bang, janganlah bang. Tak apa, ambil je 2,000. Bolehlah. 2,5 lah. Bolehlah. Bang, apa tengok motor ni nak isi minyak pun tak cukup bang. 2,5 bang. Melayu dengan Melayu bang. Aduh. Tolong bang. Motor Ducati ni kau punya? Saya punya lah. Eh, tank besar ni. Eh, Ducati je bang. Tak boleh. Low profile bang. 2,5. 3,000. Ambil 3,000. 3,000 bang, halal bang. Okey. Mesti saya beli . Okeylah bang, terima kasih bang. Pandai kau berniaga, betul lah. Terima kasih bang. Pakai bang, jangan tak pakai. Okey. Alah, susah lah biasa. Itu part time ni kerja. Saya terpaksa buat kerja saya lah ni. Tak boleh parking sini ni. Tak boleh parking sini. Saya terpaksa rekod lah ni. Tapi meniaga dekat parking lot ni boleh? Tu tak boleh. Itu pun dah saman lah tu. Hari ni kena saman juga. Meniaga tadi bayar saman lah. Ni berapa saman ni? Ini tak saman. Ni saya nak catat je kerja. Nak catat? Sebab hari ni hari Ahad. Kita tak ada samannya. Hari biasa saman? 300. Eh, mana boleh tu. Kalau hari biasa saman 300. Kalau ya Ahad, double lah. Hari Ahad tak ada saman. Double lah, ya Allah. Bang, saya nak catat je ni, rekod dalam ni. Supaya bos tanya, kereta keluar masuk, keluar masuk. Saya boleh jawab. Aku faham, kau cakap apa ni sekarang ni. Ni kereta apa ni, produk kancil lagi binatang apa ni? Produk ni, aku faham kau cakap apa. Kan, nama tu tak cukup kan? Nah, ambil. Ini je duit aku, last dah. RM1,400. Cik. Apa ni? Saya nak bayar saman ni. Ambil tak ni. Hari ni Ahad tak payah saman. Saya nak ambil rekod saja, faham tak? Dah lah Ahad. Kau kena kerja. Kan? Patutnya kau duduk kat rumah-umah. Dekat rumah main dengan anak-anak. Anak ada berapa? Anak ada 3. Anak ada 3 bawa motor Ducati ni je. Yalah. Weh, mana boleh weh? Nah, ambil ni RM1,400 ni. Nah, jam ni pun kau ambil. Pasal jam kau pun nampak macam lama. Dah anak ada 3 kan? Nah, ni raya dah dekat. Bawa sekali dengan kereta-kereta ni. Tapi aku cakap dengan kau. Last away aku datang kat sini. Apa benda ni? Ni apa yang marah sangat ni? Orang nak tulis rekod je. Bang, takkan jalan je tu bang. Motor. Bang.